menghadiri acara kita pada sore hari ini, yaitu pembukaan acara Disnatalis dan pameran dasar anggota muda Depok yang bertemakan awal berkarya. Langsung saja acara kita mulai, yaitu untuk acara selanjutnya yaitu sambutan untuk para semua. Luar biasa kawan-kawan hari ini. Saya sebagai kawan lama ini, kita bersyukur dan terima kasih kepada kawan-kawan muda. Angkat tempat. Di tengah. Backlight-nya kakak. Sulitnya pergerakan kita yang selama ini dibatasi. Transfer ilmu kita yang kita sadar bahwa kita kurang banyak mengtransfer ilmu kepada kawan-kawan, karena kawan-kawan mampu bangkit dan bisa menjaga tradisi kita, menjaga marwah Depok, kantor yang dijaga, kantor yang dijaga, terawat terus. Ini kami bentuknya gimana ya, kayak sekali makan kita buat jadi piring gitu, kerucut gak sih? Tradisi baik ini harus bisa dirawat dan diwakili kepada kita. Karena kemarin kita melihat foto-fotonya kawan-kawan yang mau pameran juga lumayan, Ya itulah Cipok. Pokoknya kalau saya rekonektor dan sana aneh, yang penting dilihat enak, punya makna. Terus untuk training, sebenarnya ada satu yang di kawan-kawan muda ini pelajari. Kalau ngomong keilmuan fotografi ini kan praktek yang bisa kita jalankan kapan saja, kapan pun. Tapi jangan lupa bahwa kawan-kawan adalah mahasiswa. Kawan-kawan adalah mahasiswa dan aktivis. Ketika sudah dideklar sebagai mahasiswa yang aktivis, itu sudah dia datang menjawab di sana. Selain kawan-kawan ngomong tentang fotografi, memahami fotografi yang utamanya adalah pro dari kaya Cipok sendiri, kawan-kawan juga duduk sebagai memahami tentang aktivis dan mahasiswa itu sendiri. Di dalam. Nah, hari ini saya lihat sepertinya tradisi yang pernah kita pelajari dulu, yang pernah kita rawat dulu, sudah agak dilupakan ya. Gak tahu apa karena ini efek dari pandemi atau efek karena kita kurang ngopi,
atau apa dari orang-orang jelek-jelek atau tua laku-laku ini cara gue sih udah laku. Tapi yang pasti tolong nanti pemahaman dalam konteks kesadaran tentang kenapa mahasiswa tak aktivis, mahasiswa, nama mahasiswa itu sendiri, kenapa harus beraktivis, kenapa harus jadi mahasiswa itu didiskusikan lagi, dirawat lagi, dihidupkan kembali. Karena itulah itu yang mendorong kita kaum tua ini menjadi satu. Kenapa kita sampai hari ini sangat cinta dengan Cipo? Itu bukan karena kita, bukan karena fotografi kita. Yang menyatukan kita itu bukan fotografinya, tapi ideologi yang menyatukan kita. Persepsi terhadap ideologi itulah yang akhirnya menyatukan kita sampai tua. Kita bertemu di medan laga di sana, ya, tapi apa ya? Karena sebuah pemahaman yang sama, kesepakatan tentang ideologi yang sama. Ini kita akhirnya timbul. Dengan otomatis kita timbul sebuah tanggung jawab terhadap diri kita, terhadap generasi kita, bahwa saya harus memberikan, menularkan apa yang saya miliki. Bukan fotografinya, kalau fotografi teman-teman bisa search Google banyak. Tapi transfer tentang pemahaman tentang aktivis dan mahasiswa itu sendiri, dengan pergerakan mahasiswa itu tidak bisa dipelajari di Google, meskipun bisa dibaca, tapi itu nanti sesat. Harus ada yang membimbing. Nanti bisa lah dikeluarkan waktu sekali untuk transfer ngomong khusus tentang teori-teori tentang teori-teori pemberdayaan, teori tentang kiri, teori tentang perlawanan. Dan itu modal kawan-kawan ketika nanti pasca sarjana. Cuma kita punya kemampuan dan multimedia yang ada, tapi kita tidak punya kemampuan tentang pisau analisis, tentang pisau politik, tentang pisau pergerakan. Ciut nyanyi kawan-kawan. Dan bisa jadi nanti ketika pasca sarjana kawan-kawan akan hilang plus. Karena kepentingan untuk belajar fotografi selesai. Tapi kalau kawan-kawan punya pemahaman tentang teori komputer atau revolusi segala macam, ini adalah pesan langsung kita memasukkan dogma bahwa saya mahasiswa aktivis yang tanggung jawab pada generasi bangsa ini. Otomatis nanti akan membawa kita datang kembali ke lapak yang lama. Kita meninggalkan lapak yang telah kita tinggal. Tapi kawan-kawan ini, kita nggak pernah berdemo, mungkin ya, nggak pernah lihat negatif demo. Kalau kebo itu suka demo, kata ini kata Semarang. Itulah membawa kawan-kawan kita ke sini lagi. Tapi kita semua dulu nggak pernah, meskipun nggak demo, tapi kita paham itu apa itu mahasiswa, jarang mahasiswa, gerakan mahasiswa, revolusi atau apa. Indonesia itu harus seperti apa, negara ini situasinya seperti apa. Kita paham itu. Nah itulah yang akhirnya mendorong kita untuk tetap organisasi saat meskipun kita sudah berapa tahun ini sudah lulus kan ya, kita kritis ya, tetap karena kita pengen kawan-kawan ada di kita ini yang mewarisi, meneruskan tradisi itu, merawat tradisi yang baik. Mungkin hari ini orang yang berdemo, orang berwacana almarxisme, Lenin, Tarmalaka diklaim bahwa dia orang kiri, orang asing, tapi itu penting kan untuk siapa, butuh kita sendiri untuk berlangsungan obat. Selamat ulang tahun. Potong tumpengnya sekarang juga. Sekarang juga. Yeay. Meneruskan.